Jadi Richard bukan yang pertama atau bukan satu-satunya anggota Polri yang menjadi terlindung LPSK. Ya. Jadi bukan yang pertama atau satu-satunya. Jadi masih banyak anggota Polri lainnya pada perkara-perkara yang beragam juga menjadi terlindung dari LPSK. Ya. Kemudian kalau seandainya Richard sudah menjalankan hukumannya dan kemudian menurut Polri misalnya Richard tidak diberhentikan, ya, kan terbuka Richard untuk bekerja sebagaimana biasa. Ya. Kami di internal, di pimpinan juga sudah berdiskusikan hal itu. Ya. Kami membuka diri kalau seandainya Richard diizinkan oleh Kapolri bertugas di LPSK, itu juga sesuatu hal yang sepenuhnya menjadi harapan kami, ya, karena di LPSK ini sudah banyak temannya Richard. Di LPSK kan ada banyak anggota Polri yang melakukan tugas pengamanan dan pengawalan. Ada yang dari Kesatuan Brimob, Intel, Serse, Lantas, Polair. Ya. Dan kalau Richard di sini tentu Richard juga bisa melakukan perlindungan, ya, pengamanan kepada saksi terlindung LPSK. Ya. Jadi ini salah satu alternatif yang terbuka yang akan kami komunikasikan dengan pimpinan Polri, ya, tentu sepenuhnya menjadi kewenangan atau menjadi yang menjadi kewenangan otoritas dari Kapolri, karena penugasan semua polisi yang ada di LPSK juga berdasarkan surat tugas dari Kapolri. Ya. Saya My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.